6,5. Dua ekor. 6,5, bro. Lumayan 6,5, satu perempuan satu lagi. Panang kabeh ngono ya jane. Enggak, satu perempuan satu lagi, mintanya 6,5. Iki payu iki, bro. Payu piro, Mbah Suto? Iki 4,5, Mas. Mata kenapa 4,5 ya, Mas? 2,5. Oh, langsung bayaran. Oh, wedoke dinyang, bro. Iki negone ket mau tases, tases lak dadi lho. Oh, iki rebutan pedet malah iki. Iki rebutan pedet iki. Kayang men iki rebutan pedet. Iki padha-padha ardo toko. Bukan pedet. Ini masih di bagian susunan ini. Ini ada sapi apa ini? Merah-merah. Merah cilik-cilik. Dia anak sing moncong. Ini masih komplit dari ini, masih pagi. Jadi belum pada datang, cek sepi. Pedet-pedet masih berdiri semua ini, bro. Wah, kayak malah atraksi kayak. Wih, 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 wih. Wih. Montang manting. Eh, Mbah Suto ya nggowo. Ini di bagian susot atau di bagian pedet masih menyusu, masih nyusu. Jadi di bagian sini itu di Boyolali juga ada. Jadi bagi teman-teman kalau yang bertanya pedet ini masih nyusu apa enggak, ya tetap masih nyusu semua. Karena di Boyolali itu biasanya di skim atau di induk tiri seperti itu. Ini kita review-review harga. Apa ya golek ya? Enak murah ya tuku ya lho ya. Enggak murah ra tuku. Enak sing Bang Abang. Oh, jeble pedok. Hak kira lanang. Lanang iki. Lanang lho. Wis lanang. Eh. Jowo iki sapa Jowo? Botong ora ta kuwi? Botong ora. Ora apik. Mira ngono kuwi. Dimintakan 4,5. Lho, lek duwe iki, dua aku lek duwe. 4,5 Kang Mas. 4,5. Yo, moncong. Moncong. Tak kira kamu sing kuwi mule gedhe kuwi lenang sebelah beda. Lenang kae. Walik jane kok dijolke lenang wedoke. Iya. Ini masih di bagian susunan. Ini lanang abang. Murah ya iki Mbah Suto yo. Cilik-cilik ini malah murah. Ada yang moncong, ada yang eba. Yang eba harganya 3,5-3,000 antara itu. Rata-ratanya seperti itu. Untuk yang masih muda, yang udah-udah akas seperti itu agak mahal. Kalau seperti ini itu udah umur sebulan punjul. Akasan gue Mas Teguh. Ini berapa Mas Teguh? Murah meriah 8,5. Kalau setengah Mas Teguh? Umur 2 bulan. Umur 2 bulan, akas-akas. Entah 8,5. Punya Mas Teguh ini orangnya. Yang kandel itu Mas Teguh? Ini? Iya. Murah ini 5,700. 5,700. Ini akas-akasan punya Mas Teguh ini. Gue kayak mentok bang, dengerin bang. Malam minggu ulas mas. 18 ekor bawa nih. Mas Teguh hari ini bawa 18 ekor. Eh supaya repede juga di sini. Wah kagak di nego keras kayak abang cilik. Cuk biru tau suto kayak yo. Jalur 6,5. Dua ekor. 6,5 bro. Mintanya 6,5, satu perempuan satu lagi.
Lanang kabeh ngono ya jane. Enggak, satu perempat satu laki, mintanya 6,5. Iki padha-padha bakul pedet. Dol tinuku pedet, Lur. Tuh. Ini masih dinego-nego. Jadi itu punya Mas Teguh mintanya seperti itu. Yang cilik-cilik 0,000-an 0,5 Lur. Wes piye iki? Iki jane cilik iki lho, murah. Gue tetap murah, gue cintai nilai. Cari-cari yang lain dulu ya, ngubeng-ngubeng saya. Hei, gue ini Pak Haji. Eh Pak Haji, wah aku nak arok, gue mungsuh aku, gak aku. Kok nulungi, bar kira nulungi aku kok, gak aku. Eh, hujur Pak Nadi mungi. Cili, payu iglu. Payu piro Basuto. Langsung bayaran. Panang. Lah iya glo. Wis kepayane esuk-esuk glo. Oh. Oh, wis payu. Oh, wis payu lor. Ini udah laku pagi-pagi pedet merah ini. Ini masih di bagian susonan. Nah, ini gowo keh meni Basuto iki. Tuh. Kowe di nganu Pak D. Di ora dilapke ngono kuwi. Dijegloke nggon kalung-kalunge ngono. Iya, nglak payune cepet. Iya. Iya. Digandelke ngono. Iya, gandelke nggon kalung. Oh, wedoke dinyang glo. Kowe negone ket mau tas lak dadi lho. Eh dok bro, beras. Ini masih di nego lek pras kepras. Wah ini rebutan pedet malah nih, Gayeng mana mah rebutan pedet. Ini podo-podar do toko. Wah. Ini rebukan pedet. Rebutan pedet kalah lur. Wah, gayeng men iki. Telu seprapat. Langsung dibayar cash juga ini. Pagi-pagi bapaknya ini nyari beras, jadi udah dibeli. Nih, dibeli juga 3,25. Wedok yang jantan juga udah dibeli tadi, udah dibayar juga. Nih, abangan cepet payu ya abangan hari ini. Tadi mau review malah nggak jadi karena ada yang beli nih, petani nih. Plus beli nih, beras. Dadil. Oh, wis payu lur. Dadil 2 ekor. Itu tadi udah laku. Ini yang pedet-pedet ini wis do turu lur hari ini karena belum ada banyak pembeli hari ini, jadinya cek do turu ngene iki. Ini marah masih pagi yo. Masih pagi. Ini di tempat sini juga do klekar kabeh lur. Si pagi belum ada pembeli, ada pembeli kayak sniper, langsung dapat 2 ekor jantan dan betina merah ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya untuk bantu channel lebih berkembang lagi.
Ini di Pasar Jelok Boyolali bagian Pedet Suson.